wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya kembali berada di Pos Cibaliung, yang mana di sini dan mengadakan pencairan yatim piatu tahap yang kedua. Kemarin sudah tahap yang pertama dan sekarang tahap yang kedua. Namun pencairan kali ini berbeda. Yang kemarin nilainya Rp850 karena mendapatkan bantuan adaptif senilai Rp200. Nah, sekarang hanya bantuan yatim senilai Rp200.000 per bulan dan dibagikan ke 3 bulan diakumulasi menjadi Rp600.000. Nah, seperti apa pencairan di PT Pos Cibaliung ini? Mari kita sama-sama lihat proses pencairannya. Sebanyak 47 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Sumur hari ini mendapatkan bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600.000. Pencairan tersebut bisa langsung dicairkan melalui PT Pos, dan kita lihat bersama pendamping PKH Kecamatan Sumur langsung mendampingi para keluarga penerima manfaat untuk melakukan proses pencairan di kantor PT Pos Cibaliung. Petugas PT Pos Cibaliung melakukan verifikasi dan validasi data anak yatim, dan kemudian petugas PT Pos memberikan bantuan tersebut kepada penerima manfaat senilai Rp600.000. Berdasarkan hasil pantauan Bungas Banten di lapangan, bahwa proses pencairan tersebut berjalan aman, lancar, dan kondusif. Kemudian kita lihat bersama para penerima manfaat sedang menunggu antrian untuk melakukan proses pencairan bantuan langsung tunai yang digelontorkan oleh Kementerian Sosial. Dan inilah para penerima manfaat yang sudah melakukan pencairan bantuan langsung tunai yatim piatu. Kalau ini dapat berapa bantuannya? Ini Rp600.000. Rp600.000. Ini kenapa berbeda ya? Kalau kemarin Rp800.000, sekarang kemarin ada sembako adaptifnya Rp200.000. Kalau ini murni hanya untuk yatim piatu aja, Rp200.000 per bulan untuk 3 bulan, jadi cuma Rp600.000. Berarti nggak dapat sembako adaptif ya? Iya. Baik pemirsa, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Kang Doni dari Bungas Banten mengabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.